Wilujeng Rahayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang banyak penasaran apa saja kisah-kisah yang ada di dalam epos tersebut. Nah, kita masih bersama narasumber yang sama yaitu Mas Gurit. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, sekarang Mas Gurit dalam epos Mahabharata ini mau bercerita tentang apa, Mas Gurit? Oh iya, Mas Bayu, terima kasih karena telah menerima omyangan saya karena cerita-cerita saya. Terima kasih. Nah, kali ini saya masih bercerita tentang leluhurnya para Pandawa dulu, Mas Bayu. Ya, silakan. Dari kerajaan Wirata dulu. Nah, yang kemarin kita ulik-ulik, kita bahas terus, malah kita bahas lagi, masih banyak lakon-lakon tentang leluhur para Pandawa dan Kurawa, Mas Bayu. Nah, kali ini ada sebuah kisah atau cerita tentang Sri Mahawan. Oh, Sri Mahawan. Nah, ya, saya jelaskan dulu siapa Sri Mahawan. Nah, yeah. Sri Mahawan itu adalah kakaknya Raja Wirata, yaitu Prabu Basupati. Yeah. Nah, kali ini saya mulai ceritanya, Mas Bayu. Nah, pertama kali itu dikisahkan Prabu Basupati, Raja Wirata. Yeah. Nah, itu mendapat tamu kakaknya itu yang bernama Sri Mahawan, ya. Raja Purwacarita, yang sekarang sudah menjadi seorang pandita. Nah, seorang pandita bernama Sri Mahawan tadi. Yeah. Nah, Prabu Basupati mendapat tamu Raja Wirata, itu kakaknya, yang bernama Sri Mahawan atau Resi Kolocokro. Nah, Sri Mahawan itu memberitahu bahwa dia sudah tidak menjadi raja lagi di negara Purwacarita dan digantikan oleh anaknya, Mas Bayu. Oh, iya. Digantikan oleh anaknya bernama Raden Winaryo. Raden Winaryo. Bergelar dengan Raden atau Prabu Srikala. Nah, Srikala atau Srikolo. Dan dia juga sang kedatangannya si sang Sri Mahawan tadi ke negara Wirata tadi memberitahu bahwa itu Sang Wiku atau Sri Mahawan itu tadi ingin mati mukswa, Mas Bayu, hilang saragane. Ya, seperti itu, ingin mengabarkan kepada Basupati bahwa dia ingin mati mukswa. Nah, karena semua pulung, pulung itu apa, Mas Bayu? Pulung itu wahyu, Mas Bayu. Oh, kan pulung itu wahyu berada di negara Mas Bayu, di negara Wirata. Pulung itu ada di negara Wirata, maka dia pasrah kepada saudaranya itu Prabu Basupati, Mas Bayu. Yeah. Nah, namun pada saat itu Prabu Basupati tadi dia kehilangan anaknya yang bernama Basumurti yang tiba-tiba hilang dari Projo Wirata, Mas Bayu. Hilang, tidak memberi kabar, tidak meninggalkan pesan. Nah, akhirnya sang begawan tadi pergi untuk mencari sasmita atau cara untuk menemukan mukswanya tadi, Mas Bayu. Menemukan cara untuk mukswanya tadi. Dan si Basupati mengutus patihnya bernama Maheswara untuk mencari Basumurti, Mas Bayu. Ya, anaknya yang hilang tadi. Nah, seketika itu si Maheswara akhirnya pergi lagi. Nah, di lain tempat, di kayangan, Sang Bathara Guru merasa tersinggung karena Resi Kolocokro yang ingin mati mukswa itu tadi, karena merasa ilmunya itu kok masih belum cukup, kok dia itu siapa kok berani mati mukswa, karena tidak semua orang bisa mati mukswa, hanya orang-orang tertentu yang memiliki keilmuan atau tingkat rohanian tersendiri yang bisa mati mukswa, Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan Bathara Guru? Nah, dia tersinggung dengan Kolocokro yang ingin mati mukswa tadi, lalu dia mengutus Bathari Durga untuk mengetes ilmunya si Kolocokro itu tadi. Dia memanggil Durga untuk mengetes keilmuan si Kolocokro itu tadi, itu Sri Mahawan itu tadi. Nah, si Durga punya cara dengan dia berubah menjadi Bathara Guru, namun dia kan Bathara Guru palsu seperti gitu ya. Membo atau menyerupai si Bathara Guru asli. Nah, dia pergi untuk mengetes si Kolocokro dengan membawa pasukan raksasa, demit seperti itu. Nah, Bathara Guru yang palsu tadi akhirnya bertemu dengan Kolocokro atau Sri Mahawan tadi. Nah, saat bertemu tadi terjadi perdebatan, Mas. Perdebatan tentang ilmu-ilmu kerohanian antara si Bathara Guru palsu dengan si Resi Kolocokro tadi. Ada saling melemparkan pertanyaan dan saling menjawab seperti itu. Namun akhirnya si Bathara Guru palsu tadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Kolocokro. Dia akhirnya malu. Namun si Kolocokro itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa itu adalah Durga, bukan Bathara Guru asli tadi. Nah,
Sang Resi tadi atau Sri Mahawan tadi lalu membacakan mantra-mantra agar membuat si Bathara guru palsu tadi berubah menjadi aslinya, yaitu Bathara Durga. Akhirnya dibacakan mantra-mantra dan berhasillah si Bathara palsu tadi berubah menjadi Bathara Durga. Nah, Bathara Durga tidak terima, seperti menghina lah sebenarnya, menghina si Bathara Durga. Akhirnya dia mengerahkan pasukannya yang ia bawa tadi untuk melawan si Resi Kolocokro tadi. Namun karena Kolocokro seorang pandit yang juga hebat, pasukan-pasukan tadi bisa dibasmi dengan dia mengundang angin untuk menghilangkan si pasukan-pasukan tadi. Hebat juga ya, teman. Hebat juga seorang pandita tadi. Nah, akhirnya si Kolocokro ingin kembali ke negara Wirata. Nah, di tempat lain lagi di hutan Sengoro, Mas Bayu. Basumurti yang hilang dari Projo tadi, yang mentar dari Projo tadi, hilang dari negara tadi, dia sebenarnya mencari Pulung Ratu, Mas Bayu, mencari wahyu tentang keratuan seperti itu, agar bisa menjadi raja seperti itu. Nah, tiba-tiba saat dia bertapa untuk mencari Pulung tadi, dia ditubruk oleh atau diterkam oleh seekor macan. Nah, terjadi peperangan yang sengit antara Basumurti melawan macan yang menuburnya tadi. Nah, perang terjadi karena sudah kecapean juga, dan si Basumur tadi melepaskan panahnya mengenai macan tersebut berubah menjadi Bathara Brahma. Nah, itu mungkin banyak versi yang mengatakan bahwa mengapa terjadi seperti ini, ada macan saat dia bertapa, ada gangguan, karena ada ingin mengetes Mas Bayu. Jadi para dewa jika ingin memberikan wahyu kepada seseorang pasti akan menguji dulu seperti itu. Lalu Badar menjadi seorang Bathara Brahma. Nah, dia mengatakan jika keinginannya menjadi raja tersebut bisa berhasil, yang ia cita-citakan bisa tercapai seperti itu. Namun ia harus pergi ke negara Purwacarita dulu, Mas Bayu. Dia harus pergi ke negara Purwacarita. Lalu di situ Basumurti ngestake dawuh, dia berangkat menuju ke negara Purwacarita. Itu ngapain di sana, Mas Grid? Tapi sebelum Mas Grid, silakan diminum dulu, Mas Grid. Mungkin banyak dari pemirsa juga yang ingin mengetahui kenapa kok di negara Purwacarita itu. Tapi sebelumnya kita minum dulu. Di sana ngapain, Mas? Nah, Grid? Pada saat Bathara Brahma mengutus Basumurti tadi. Itu masih belum masih teka-teki, Mas Bayu. Mengapa harus di negara Purwacarita? Nah, lalu berangkatlah, pokoknya si Basumurti tadi berangkat dulu ke negara Purwacarita. Nah, dikisahkan di tempat lain juga, lalu diceritakan bahwa Parikenan menjadi raja di negara Ngilingwisi menggantikan ayahnya. Lalu si Parikenan merasa bahwa Sri Mahawan atau Eko Cokro tadi, pamannya tadi, Sri Mahawan atau Kolocokro tadi, yang ingin mati muksua itu istilahnya keladuk lah, kok keladuk. Sombong. Oh, sombong. Nah, kok dia itu siapa kok bisa ingin mati sampurna seperti itu? Kok padahal bukan apa ya? Brahmana pun tidak semua bisa mati muksua, hanya beberapa kok dia berani mati muksua itu. Apakah apakah ilmunya sudah tinggi juga? Lalu ia Parikenan tadi mengutus Brahmana untuk mengujinya lagi, namanya Brahmana Siddhi dan Brahmana Jati, untuk mengetes si Sri Mahawan tadi ya, atau si Kolocokro tadi. Berangkatlah si kedua Brahmana utusan si Parikenan tadi. Nah, di negara Medang Kamulyan, Prabu Sri Wahono bersama istrinya Dewi Artati dan ketiga anaknya ingin pergi menyekseni ayahnya Sri Mahawan tadi, Muksuo tadi. Mereka ingin menghadiri acara ritual muksuani Sri Mahawan tadi. Nah, saat di tengah perjalanan Sri Wahono tadi bertemu dengan Brahmono Siddhi dan Brahmono Jati tadi, utusannya Parikenan tadi lah. Pada saat itu terjadi perdebatan juga di antara Sri Wahono dan Bathara Brahmono Jati dan Brahmono Siddhi itu tadi. Terjadi perdebatan, kok apa bapakmu wani mati muksua seperti itu, mungkin memiliki argumen-argumen tersendiri. Pada saat itu terjadi, karena tidak menemui titik temu,
akhirnya terjadi peperangan Mas Bayu di antara Brahmono tadi, kedua Brahmono tadi melawan Sri Wahono tadi. Nah, perang tersebut dipisahkan oleh istrinya Dewi Artati tadi. Dipisahkan, Sri Bathara tadi pergi, ya si Brahmono Jati dan Sidi tadi pergi, lalu si Sri Wahono melanjutkan perjalanan ke negara Purwacarita. Nah, di situ Prabu Sri Kolom yang menjadi raja bersama istrinya Dewi Srini menerima tamu, yaitu Sri Wahono yang datang tadi bersama Dewi Artati tadi. Nah, di situ disusul Prabu Basumurti, Raden Basumurti tadi yang diutus Brahma, Bathara Brahma tadi. Lalu Sri Kolo, Prabu Sri Kolo tadi mengutus patihnya yang bernama Pujanggara untuk membangun tempat Kamukswan, tempat ritual sendiri untuk Mukswane ayahnya, yaitu Sri Mahawan tadi atau Kolo Cokro tadi. Nah, di saat masa pembangunan tadi, ternyata Brahmono Sidi dan Brahmono Jati tadi tidak pulang ke negaranya, tetapi malah menyelinap diam-diam pergi ke menemui Sri Mahawan tadi, ingin mengetes Sri Mahawan tadi, menyelinap ke tempatnya Sri Mahawan tadi. Nah, di situ bertemu dengan Sri Mahawan dan terjadi bantah atau debat lagi tentang ilmu kasampurnan lagi. Dua Brahmana tadi yang utusannya Parikrama tadi kalah, Brahmono Jati dan Sidi tadi kalah dan mengakui keilmuan Sri Mahawan. Itulah, ya kalau ilmu seperti itu sudah pantas lah kalau kamu ingin mati Muksua, seperti itu. Akhirnya Sri Mahawan datang ke tempat Kamukswan yang sudah dibangun tadi. Diberi nama Candi Rukmi. Candi Rukmi ya. Diberi nama Candi Rukmi Mas Bayu. Nah, sang Begawan Kala Cakra atau Sri Mahawan tadi memasuki tempat Kamukswan, lalu Bathara Guru tadi dan Bathara Kala masih menggoda lagi. Masih menggoda lagi dengan berubah menjadi raksasa besar Mas Bayu. Jadi raksasa yang sangat banyak untuk menakut-nakuti agar tidak terjadi muksua. Lalu namun Basumurti saat di situ kan mengerti, lalu melihat kedua raksasa besar tadi, dia memerangi kedua raksasa tadi, melawan tadi. Nah, dia akhirnya memanah dengan panah saktinya bernama Panah Hirawono. Raksasa tersebut berubah menjadi Bathara Guru dan Bathara Kala tadi, dan keluar suara dari langit bahwa mengatakan bahwa nantinya Basumurti bisa memiliki wahyu ratu, dia bisa menjadi raja, lalu si Kala Cakra pun masuk ke dalam candi tadi, Candi Rukmi, tempat Muksuo tadi. Nah, di situ dia memanjatkan doa-doa, mantra-mantra, juga melakukan ritual, juga semedi meminta Muksuo. Akhirnya istilahnya dijabahi mantra tersebut atau doa tersebut, diilhami, lalu dia akhirnya bisa mati dengan terus semua hilang sakragane, seperti itu. Jadi tidak meninggalkan bekas, hilang sakragane. Akhirnya Suksma tersebut diangkat ke kayangan, dia diangkat menjadi Sri Mahawan tadi, diangkat menjadi seorang Bathara atau dewa bernama Bathara Kala Cakra Mas Bayu. Nah, dia itu diangkat menjadi dewa ya? Iya, benar sekali. Lalu Prabu Sri Wahono dan istrinya Dewi Artati tadi, tanpa berbicara juga dia langsung masuk ke tempat Candi Rukmi tadi. Dia ingin juga mati muksua Mas Bayu. Diam-diam dia langsung melihat ayahnya mati muksua, Sri Wahono tadi bersama Dewi Artati masuk ke tempat Candi Rukmi tadi. Dia juga melanjutkan ritual keluar, akhirnya dia juga mati muksua Mas Bayu. Tadi kan si Sri Wahono tadi dan dia membawa anak. Nah, anaknya tadi diangkat anak oleh Sri Kolo, yaitu saudaranya. Jadi diangkat oleh pamannya lah. Jadi dua-duanya itu muksua ya? Juga si Wahono dan Artati tadi. Nah, si anaknya tadi akhirnya dirumat, diangkat anak Prabu Sri Kolo. Akan tetapi pusaka Sri Wahono yaitu bernama Tirto Marto dan Loto Mausadi diambil sang Prabu Sri Kolo, dirumat istilahnya, dibawa. Lalu si anaknya Sri Kolo bernama Maldewa dan Danyang Salikuswa mapan pergi ke Medang Kamulyan untuk menempati tempatnya si Sri Wahono yang ditinggalkan tadi. Jadi anak Sri Kolo disuruh menempati Medang Kamulyan. Namun di situ tidak dijadikan kerajaan karisdenan atau tempat-tempat lain, namun hanya dijadikan padukuan saja.
Nah, itu sedikit cerita tentang muksuannya Sri Sri Mahawan. Sri Mahawan ayah dari Prabu Sri Kala dan Sri Wahono. Dan ternyata malah Sri Wahono bersama istrinya dari Dewi Artati tadi juga mati muksua. Nah, cerita tersebut dan mati muksua pun juga melewati banyak rintangan dari pengetesan apa diuji lagi dari beberapa brahmana dan juga Bathara Guru pun seorang dewa di kayangan juga ingin menguji tentang seberapa besar kesempurnaan si Sri Mahawan tadi, ilmu kesempurnaan Sri Mahawan tadi kok bisa mati muksua seperti itu. Ya, terima kasih ya Mas Grit atas kisahnya tadi. Sama-sama. Nanti Mas Grit tolong ceritakan lagi ya Mas Grit. Siap. Masih banyak kan ya Mas? Masih Grit. Banyak sekali Mas Bayu. Oke, itu dari pemirsa cerita dari Mas Grit tentang kisah muksuanya Sri Mahawan ya. Sri Mahawan. Ya, ternyata di dalam perjalanan muksuanya itu mempunyai banyak rintangan ya Mas. Banyak rintangan sekali. Banyak rintangan, tetapi dia bisa melewati semua itu dan akhirnya dia muksua bersama istrinya dan Sri Mahawan diangkat menjadi Bathara siapa? Kala Cakra. Kala Cakra. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara. Gimana Mas Grit?